teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Suci Atin Channel. Video yang masak-masak. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Dan hari ini agak mendung ya. Ini saya mau masak itu cha jiong min. Kalau di Hongkong itu cha jiong min, kalau di Indonesia itu kayak semacam mie ayam, tapi ini dagingnya daging apa aja boleh, cuman saya pakai daging sapi. Oke. Bumbunya apa aja, bahannya apa aja? Nah, ini tentu saja mie ya. Ini saya pakai mie. Mie-nya ini segar, maksudnya kayaknya baru bikin ini ya. Kalau di Hongkong itu ini biasanya itu di pasar itu belinya. Mie baru bikin ini kayaknya. Terus daging sapi yang sudah digiling, tomat, bawang putih, jahe, daun bawang, saus tomat, terus pakai kecap manis apa aja. Terus saya pakai timun sedikit buat pelengkap nanti makan mie-nya. Oke, kita langsung aja. Ini bisa langsung direbus. Ini cepat ini mie-nya ya. Direbus kurang lebih 5 menit udah matang. Nah, kita bisa ini nyalakan kompor buat ini. Sementara di sini kita mau bikin bumbunya. Oke. Ini dagingnya bisa kita kasih sedikit itu ya, kecap asin sama minyak sedikit. Oh iya teman-teman, minyak sedikit ya, suka lupa minyak sedikit sama kecap asin, kecap apa aja sedikit aja. Oh iya, sama garam, lupa ya bumbu. Nah, kita bisa aduk-aduk. Ini gunanya nanti biar nggak berkerindil ya, itu kalau dimasak, kalau udah dikasih minyak sedikitnya ya. Kalau nggak dikasih minyak itu suka berkerindil. Nah, ini kalau di Indonesia itu kayak mie ayam gitu ya, mie-nya juga hampir sama. Kalau di Indonesia mie ayamnya ini bakmi ya, kalau di Jawa bakmi Jawa bakmi gitu. Tapi di sini tuh, nah kita bisa sisihkan. Oke. Kita bisa iris-iris bumbunya. Ini kalau di Hong Kong namanya cha jiong min. Yang saya pakai dagingnya, yang sering saya pakai daging sapi. Seandainya mau pakai daging lain, daging giling yang lain juga bisa aja, mau daging kambing atau apa bisa aja. Saya seringnya pakai daging sapi. Daging ayam juga bisa, yang sudah digiling. Kalau belum digiling dicacah. Bisa kita ini menu kesukaan bos saya. Menu kesukaan bos. Ini kasih sedikit aja jahe. Saya kasih 2 lembar. Nah, oke lah ya. Hmm.
sementara di sini saya merebus mie. Ada airnya sudah panas, sudah mendidih. Airnya sudah mendidih. Oke. Oke, oke. Kita bisa lanjut potong-potong bumbu. Potong kecil-kecil ya, teman-teman. Ini nggak usah diulek ya, ini udah nanti dimasak dari anggur. Nah ini juga dicetak kecil-kecil, kecil-kecil sekecil mungkin. Ini saya bikin buat makan siang ya teman-teman. Ya boleh buat makan malam juga boleh. Kalau di sini biasa ya siang itu makan nggak pakai nasi itu. Nggak tahu kalau di kampung tuh kebiasaan kalau siang itu makan nasi, pagi makan nasi. Oke teman-teman, ini kita sisihkan. Oh iya, terus saya mau iris itu dulu, iris apa namanya, timun. Ini buat pelengkap ya, buat pelengkap aja. Saya sisihkan. Saya suka sekali ini kalau makan nasi goreng atau mie goreng itu pakai timun, enak, seger. Terus ada crunchy-crunchy-nya gitu ya, ada suaranya itu kalau makan timun, kayak di hati kayak seneng gitu. Nanti ini bumbu apa namanya, daun bawang juga kita potong kecil-kecil. Nanti matang langsung disantap ya teman-teman. Saya ini pakai tomat 2. Oke. Sama tetap asin ya tadi. Kita potong tomatnya. Kita potong kecil-kecil. Nanti juga dihancurin ya itu. Videonya masak-masak terus. Habisnya kerjanya cuma ini. Masak. Namanya orang hidup ya butuh makan. Oke. Ya teman-teman, kalau agak besar juga boleh, nggak apa-apa. Nanti juga hancur di sana. Terus ini, yang ini saya nanti taruhnya kalau udah mateng saya taruh, gitu. Biar ada mentah-mentah gitu ya, biar seger. Baik. Oke teman-teman, kita lanjut masak ininya. Kita bisa buka kompor. Buka kompor, kita kasih minyak sedikit secukupnya ya.
rebus mie-nya. Ini buat 2 porsi ya ini saya. Satu gulung itu kalau di Hongkong $7, ini saya buat 2 porsi saya sama kakek ada. Kita bisa masukin teman-teman, itunya sudah panas. Oke. Kita bisa oseng teman-teman. Nah ini nanti kalau sudah wangi, dagingnya bisa kita masukin. Ini kalau buat musim panas itu cocok ya, asam-asam sedikit, banyak tomat. Soalnya kalau di Hong Kong itu ini lagi musim panas, kadang sampai 30 lebih derajat Celcius. Panasnya minta ampun. Nah, sudah wangi teman-teman. Kalau sudah coklat-coklat itu tandanya sudah mengeluarkan bau harum. Kita bisa masukkan daging sapinya. Kalau dikasih minyak jadi begini, kalau nggak dikasih minyak nggak mau berkerindu-kerindu teman-teman, jangan lupa. Nah. Ini kayak bikin saus bolognese ya teman-teman, cuman kalau saus bolognese itu nggak kasih kecap, warnanya terang, warnanya itu lebih terang. Kalau ini gelap, warnanya gelap. Mana kesukaan ini, kesukaan rumah ini nih. Kita bisa masukin itu yang namanya tomat. Bisa itu ya, kecilin api atau dibikin standar, artinya dibikin standar. Kita bisa kasih sedikit air, sedikit aja. Bisa sambil dipencet-pencet gitu ya, itu tomatnya biar hancur. Nah, kita bisa masukin itu saus tomat. Nah, agak banyak ya teman-teman. Soalnya kalau kita
bisa kasih sedikit kecap asin. Soalnya minyak nanti itu nggak ada itunya ya teman-teman ya, nggak ada rasanya. Rasanya dari itu bumbu sausnya ini aja. Terus kita kasih kecap, kecap manis. Kita bisa sambil dipencet-pencet teman-teman. Ya, tomatnya itu agak hancur. Sudah cantik ya teman-teman ya. Kita bisa masukin itu daun bawang. Kita bisa masukin daun bawang. Oke. Wah, cantik. Masakannya cantik. Jadi jangan lupa di itu ya teman-teman ya. Dicoba. Ada rasa asinnya, asamnya, manisnya itu harus pas. Ada asin sedikit nggak apa-apa, soalnya itu nanti mie-nya nggak ada rasa. Ini kita coba. Sudah pas ini saya. Ini sudah pas. Tomat sedikit tadi mau saya masukin teman-teman, ini maunya rada segera aja. Masak. Nanti kalau makan, kalau ada yang suka pedas tinggal dikasih sambal ya. Ini soalnya kalau kakek nggak suka pedes, kalau saya bisa kasih sambal sendiri. Ini buat referensi masakan ya teman-teman ya. Kalau seandainya itu kan bisa buat selingan, nggak makan nasi terus. Nah, ini nanti kalau suka bisa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah ini. Nah, ini saya matikan, ini sudah cukup, sudah pas itunya, sudah pas rasanya. Tinggal ini sedikit, matangin sedikit itunya apa. Tomatnya. Nah, ini sudah matang, kita matikan kompor. Oke. Nah, ini saya mau itu mie-nya kita cuci ya teman-teman ya, udah direbus soalnya ini kan ya harus ini ya. Ini cukup 2 porsi ya teman-teman. Tapi ini kalau orangnya suka mie, kalau enggak orang laki-laki itu 1 porsi sih biasanya ini. Buat saya yang paling perempuan yang kecil sendiri itu segini dimakan sendiri nih. Kalau saya buat 2 orang. Nah, kita bisa sisihkan. Oke. Kita bisa merebus air sedikit. Nah, ini saya sudah merebus air, kita bisa masukin. Ini sebentar saja teman-teman ini, soalnya tadi sudah matang itu mie-nya. Buat itu aja, apa biar bersih aja.
sudah bisa kita ini ya teman-teman ya. Kita matikan. Nah ini mie nya lembut sekali ya teman-teman. Aduh panjang sekali. Mie nya lembut sekali tuh. Lihat panjang sekali. Kita bisa matikan kompor. Oke. Kita bisa taruh di sini. Ini buat 2 porsi ya teman-teman. Itu yang ukuran standar lah 2 porsi. Kita bisa taruh di sini. Oke, saya. Oke. Kita bisa kasih pelengkapnya. Lengkapnya bumbu tadi, saus. Bisa kasih itu apa irisan timun. Nah ini buat yang suka pedas bisa dikasih itu ya, bisa dikasih sambal. Ini karena saya suka pedas ya, saya kasih sambal. Kalau nggak suka pedas begini saja sudah oke. Saya kasih sambal sedikit ini, kayaknya takut pedas. Oke. Oke teman-teman, segini dulu video dari saya. Bila suka boleh di itu ya, boleh dicoba ya. Enak sekali dan bikinnya juga cukup mudah, bahannya juga cukup mudah. Saya juga ini belanja dari dekat pasar, dekat rumah, cuma 5 menit dari rumah. Ini juga dadakan. Bila suka boleh di itu ya teman-teman ya, boleh di like and di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.